Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Truno Yodo Kamis siang mengunjungi Pondok Pesantren Darul Amin Sumber Telor Robatan Sampang Madura. Kedatangan rombongan tersebut adalah guna bersilaturahmi dan melihat duduk persoalan yang terjadi di pondok tersebut. Yang salah, harapan dari kami, saya minta kepada penegak hukum, siapapun yang salah, proses dengan hukum. Namun yang terakhir pesanan saya, bagian maling-maling di desa ini, yang selalu bermain dengan oknum-oknum kepolisian ini, sampai sekarang masih belum pemerintah tangani. Pak Kiai ya, sudah menyampaikan apa yang dimaksud. Ini ada suatu miskomunikasi ya, karena sifatnya spontan dan kemudian berkembang. Memang tidak semudah memberikan informasi pada saat spontan terjadi, kemudian sudah bergulir informasi. Artinya sekarang kita ketahui ya bagaimana fakta yang didapat dari Pak Kiai. Satu, tidak ada penyekapan terhadap personil Polri, tapi justru pondok pesantren, khususnya Pak Kiai pimpinan selaku pimpinan pondok pesantren, itu menyelamatkan anggota Polri dari adanya provokasi di lapangan. Ya, itu kita apresiasi. Dan Pak Kapolres berkenan, tadi ada personilnya dari pondok pesantren yang menyelamatkan, akan memberikan suatu apresiasi ya. Selanjutnya banyak berkembang di media sosial. Nah, ini kita mengimbau, media sosial ini ranahnya akunnya pribadi, tetapi ranahnya umum, dibaca oleh umum ya. Ada mengatakan pondok pesantren melakukan penyekapan, tidak benar. Tadi Pak Kiai sudah sampaikan tujuan daripada tugas-tugas kepolisian dalam rangka memelihara Kamtibmas, khususnya memberantas narkoba. Pak Kiai sepakat, setuju, sejak lama sudah berikhtiar, terus kemudian juga selalu ada upaya-upaya bagaimana membuat umat ini aman hanya melalui siar ya, dengan kami melalui tindakan preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Tujuannya sama, untuk umat. Yang ketiga, Bapak Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Fadil Imran menyampaikan memiliki program kampung tangguh. Kalau kampung, dusun, desa tangguh yang ada termasuk pondok pesantren tangguh, inilah wujudnya tangguh dalam bentuk informasi. Begitu ada informasi, cepat ada tindakan. Ya, cepat ada tindakan sehingga situasi sejauh ini kondusif. Sekali lagi dihimbau kepada masyarakat seluruhnya yang memelintir dengan menggunakan medsos, sudah dipastikan faktanya kita dapatkan dari Pak Kiai dan saya dari selaku Kabid Humas Polda Jawa Timur. Berkaitan dengan atensi Kiai untuk menangkap pelaku yang ya, memberikan ini seperti apa nih? Ada suatu proses tindakan kepolisian, ada awal pastinya ya. Ada proses penyelidikan namanya. Dalam penyelidikan ini Polres Sampang telah di backup dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur, dan ada fungsi pengawas internal Bid Propam Polda Jatim yang tetap kita akan dalami sumber informasi ini dari mana dan apa alat buktinya. Ini harus tuntas. Tentu ini menjadi bagian daripada tugas kepolisian, sehingga apa yang terjadi ini benar-benar harus diungkap. Apakah ini ada dalam artian di luar eksternal ya yang memberikan informasi kemudian, dan ini kan ada sumber, ada alat buktinya, ada barang bukti. Ini kan harus didalami. Nah, ini proses penyelidikan tetap masih berjalan dan di backup oleh Polda Jawa Timur.